ribuan pengantar jamaah calon haji, JCH, membludak di Asrama Haji, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Senin, 19 Mei 2023, malam. Pengantar jamaah ini berasal dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba. Mereka mulai berdatangan sejak pagi tadi. Pantauan di lokasi, pintu gerbang kedua asrama haji dipadati ribuan pengantar JCH. Petugas yang berjaga mulai gerbang utama asrama haji telah disiagakan. Sedangkan di gerbang kedua pintu masuk asrama haji terpantau membludak. Keluarga jamaah terus memanggil dan berusaha masuk di asrama haji. Petugas kepolisian tampak mengamankan pintu kedua asrama haji. Akibatnya, ruas jalanan di asrama haji macet. Petugas bahkan kewalahan menghalau para pengantar jamaah yang hendak masuk. "Tolong Pak, saya mau ketemu keluarga saya," teriak pengantar JCH. Sejumlah pengantar yang telah bertemu di depan pintu gerbang melepas rindu dan berfoto bersama keluarga mereka. "Sabar, sabar, jangan di tengah jalan. Jamaah silahkan kembali ke asrama untuk istirahat," ucap salah seorang petugas. Berselang beberapa waktu, petugas akhirnya membuka pintu. Namun pengantar tetap dilarang masuk. Tetapi jamaah diizinkan keluar untuk sementara waktu menemui keluarganya. Pengantar sehingga petugas kepolisian ini menutup dan berjaga di pintu gerbang. Oh, kita main kita kali.
Yes. Ya. Satu bulan ya, Bu. Oh,